bunuh kala. Kala sebenarnya nak bunuh. Dah kata kala. Apa yang kita bunuh kala? Patut kita menyayangi kala je king Scorpion. Nabi kata suruh bunuh. Tiku-tiku yang merosakkan suruh bunuh. Nyamuk suruh tapah tebah. Tuhan buat ni. Nah, supaya kita hapuskan benda-benda lagu ni. Nak beri pahala kepada kita. Lihat luar keraya kemasan dan amalat. Hak mana sama daripada kamu yang taat mentaati perintah agama. Jadi dia panggil jahil murakab. Al-jahlul murakab. Pok-pok ni jahil dah. Kemudian nak ajar orang balik. Nah, babi adalah najis. Nah, dan Nabi tidak ajar umat Islam pegang anjing, pegang babi. Ini bukan ajaran Islam. Cuma Nabi ajar jikalau terpegang anjing, maknanya anjing itu menjilat di dalam bekas kita, air liur dia itu menajiskan akan apa benda ni, air dalam baldi kita. Nah, sehingga suruh buang dalam baldi, bukan buang baldi. Basuh baldi itu farsiluhu sab'a. Basuh baldi 7 kali. Nampak? Dalam Quran pula kata walahma khinzir, daging babi. Dia kata tidak ada satu hadis pun yang mengatakan bahawasanya anjing itu najis. Ha. Nabi tak kata najis, Nabi suruh basuh aje. Suruh basuh tu najislah bodoh. Nampak benda tu kotor. Tapi kalau dah dia kata dalam Quran tak kata, dalam hadis pun tak kata, dah kalau gitu lain pada daging babi boleh makan? Saya tanya puak-puak ni. Tuhan hanya kata walahma khinzir. Daging babi, dah lemak babi. Dah tak ada hadis, tak ada ayat boleh makan lemak babi, tulang babi, lendir babi, kulit babi, telinga babi, hidung babi. Nah, perut babi, limpa babi. Lahma dagingnya. Itu dia panggil fa'tabiru. Taklah kamu kias. Lepas tu hukum empat sumber Quran, hadis, ijma', qiyas. Nah, dalam Quran tak ada sebut wajib pilihan raya, dalam hadis ada kak, dia panggil qiyas. Faham lagi? Dalam Quran ada sebut tai itik najis. Eh, tai kubar ada sebuah dalam hadis, tai kerbau kalau kena budak sah semayang. Tak ada. Nabi sebut tai uta. Tapi fa'tabiru, hendaklah kamu kias. Nabi takkan nak cerita semua. Nah, tai uta najis, tai lembu, tai kambing, kambing kampung, kambing bandar, tai apa, tai sunga, tai kuda, kuda belang, kuda petok, kuda hitam, apa benda gitu. Ah, biar faham baik. Perkataan Nabi ni jawami'il kalim. Satu patah je, kias. Ha. Walhasilnya ngaku salah sudah lah. Babi binatang yang sunat bunuh. Sunat bunuh. Dia sama macam nyamuk, sama macam tikus yang menggigit, yang mencedera, yang merosakkan. Sama dengan kalajeng king, sama dengan ular-ular bisa. Nak? Ha. Dia kata saya tak berapa pandai dalam bab agama, tapi saya yakin kita silap. Ha, oh, mudah anda bab agama nak cakap apa? Nah. Sebenarnya kita telah diperangkap oleh Yahudi, al-Yahudi wan Nasara, Yahudi Nasara. Sehingga yang mewajibkan kita pelajar-pelajar veterina, vet-vet ni kena belah babi, belah anjing tak boleh main. Anak-anak dara kita main dengan perut babi, perut anjing, perut babi, perut anjing. Dan kami datang lain tidak buat. Hanya kata jarum Yahudi Nasara. Hatta